dengan sendirinya. Bersendirian, tidak berkehendak kepada tempat berdiri. Kita tidak ada tempat berdiri. Surau ni nak ada lantai baru boleh berdiri. Di bawah lantai surau, bawah surau ni nak ada tanah baru boleh kita berdiri. Tuhan tak perlu tempat berdiri. Tak perlu tempat dia bersandar. Tak perlu tempat dia berpaut. Kerana dia tidak, bukannya dia bertubuh macam tubuh kita. Dia tak perlu pada apa-apa pun. Dan tiada berkandak kepada yang menjadikan dia. Tidak pula dia itu menjadikan dirinya sendiri. Dia tidak perlu kepada yang menjadikan dia. Kita dah baca bab dur dan juga bab apa sebelum ini, bab dur dan juga tasalsul. Ingat ke mana yang benda dur dan tasalsul? Tak ingat, bukan salah saya, sudah kabur sini dah. Dur tu artinya A menjadikan B, B menjadikan C, C menjadikan A balik. Macam mana? Pada otak kita mustahil, itu namanya dur, ya. Mustahil A menjadikan B, Allah A menjadikan Allah B, Allah B menjadikan Allah C, kemudian Allah C menjadikan A balik. Bermakna A tadi awal dia patut, dia lebih tua, dia lebih dulu, tapi dah dia jadi kemudian pula jadinya. Jadi apa katakan? Mustahil. No way I can accept, katakan. Begitu juga tasalsul. Bukan tersasul ya. Tasalsul. Tasalsul tu katanya A menjadikan B, B menjadikan C, C menjadikan D, D menjadikan E, E menjadikan F, F menjadikan G, G menjadikan sampai bila-bila tak tentu mana puncanya. Dia macam jala, macam jarin, tak tahu orang menasal. Itu namanya tasalsul. Juga mustahil. Allah tu tak ada orang itu. Tak ada siapa yang menjadikan dia. Itu dia. Dan tiada berkehendak kepada yang menjadikannya. Maka hakikatnya. Apa kerti hakikatnya? Yang sebenar-benarnya. The truth is. Itu hakikatnya. Maka hakikatnya ibarat. Ibarat itu seperti bandingannya. Daripada menafikan. Apa arti menafikan? Menidakkan. To deny. Jualan bekan ini senang sikit. Pasal dia pandai cakap putih. Itu arti menafikan. To deny. Ibarat daripada menafikan Allah Ta'ala berkehendak kepada tempat berdiri. Itu hakikatnya. Menafikan bahawa Allah tu ndak kepada tempat berdiri. Allah need something to stand on, otherwise Allah cannot stand. Itu dia. Jadi apa kata otak kita? Apa kata otak kita? Mustahil. No way, kata otak. Tahu no way? Bukan no way tu negara Eropah tu, itu no way juga, tapi ajaran lain. No way. Tak ada jalan, aku nak terima, kata otak. Otak kita ni berfungsi. Kerana hukum akal ni dia sasarannya otak kita ni, macam mana penerimaan otak kita. Itu hukum akal. Kalau hukum syarak lain, dia sasarannya anggota kita. Ada wajib, ada haram, ada makruh, ada sunat, ada harus. Itu hukum syarak. Tapi hukum akal ni tiga aja. Sama ada sama ada ataupun tidak, bukan, ataupun entah leh. Okay, faham ke ni? Tiga aja hukum akal ni. Sama ada kalau terima, apa katakan? Apa katakan? Ya. Itu yang resminya. Yang tak resminya apa katakan? Itu ya lah tu. Kalau diterimanya, apa katakan? Kalau tak terima, kalau kata tolak, apa nama katakan? Boleh itu kan? Itu terima dan tak terima. Apa entahlah pula? Bukan entahlah apa? Kalau tak terima apa? Ijok katakan. Kalau orang Kuala, ijok katanya. Ada orang Kuala tak? Ijok kena. Dia tak dengar tidak, ijok. Orang kamu gajang kata ijok. Bukan. Itu kata akal. Kalau dia boleh terima ada atau tiadanya, apa katanya? Entahlah. Entahlah. Itu dia hukum akal. Tiga aja kesan ataupun reaksi dari akal. Sama ada menerima atau menolak,
dan ataupun boleh menerima dan boleh menolak. Itu fungsi akal. Ha, bila kita sebutkan satu perkara tentang Allah Ta'ala, ha, tiga ni ada reaksi akal. Sama ada dia menerima ataupun menolak, ataupun boleh menerima dan boleh menolak. Baik. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Allah Ta'ala berkehendak kepada berdiri kepada tempat yang menjadikan dia. Allah tu berdiri pada tempat yang menjadikan dia. Apa apa reaksi akal? Akal menafikannya. Tidak, kata akal. No way, kata akal. Ha, jinahi, kata akal. Okay, faham tak jinahi? Kalau cakap Hindustan tu jinahi. Kalau ye apa kata akal? Kalau ye apa kata kata-kata cakap Hindustannya? Kalau ye apa? Jihad. Eh, kamu tak tahu ke ini ustaz ni pakar Hindustan juga tahu. Ha, eh. Ha, jihad. Itu ye lah tu. Kalau kalau tidak apa nama? Jinahi katanya. Ha. Ha, itu dia reaksi akal tu. Tegasnya Allah Ta'ala itu terkaya. Terkaya itu artinya apa? Tidak berkehendak kepada apa-apa. Ha, itu orang kaya. Orang kaya tidak perlu kepada apa-apa. Bukan orang kaya itu banyak duit. Bukan orang kaya itu banyak mat. Bukan orang kaya itu mentokal besar-besar. Bukan orang kaya itu rumah sewa banyak. Bukan, itu bukan orang kaya. Ha, orang kaya itu hatinya ini tidak memerlukan apa-apa. Sebab itu yang paling kaya ialah Allah Ta'ala. Berbanding dengan makhluk, Allah lah yang paling kaya. Ha, ya? Allah Ta'ala itu terkaya. Kenapa terkaya? Karena Allah Ta'ala tak perlukan apa-apa. Allah tak perlu kepada makanan, tak perlu kepada minuman, tak perlu kepada cahaya, tak perlu kepada alat, tak perlu kepada perkakas, tak perlu kepada manusia, tak perlu kepada apa juga. Tak perlu, ya? Ha, tiada berhajat kepada sesuatu. Ha, itu reti terkaya tu. Tiada berhajat kepada sesuatu. Ha, sama ada pada perbuatannya, dia jadikan manusia ni. Bukan kerana Allah tu sunyi, tak ada orang, tak ada kawan, maka dia jadikannya kita. Bukan. Kenapa Allah menjadikan kita? Why does God create us? Untuk beribadat kepadanya. Dan untuk menjadi khalifahnya. Dua tugas kita. Yang pertama beribadat. Yang kedua untuk menjadi khalifahnya. Ya, inni ja'ilum fil ardi khalifah, kata Allah. Sesungguhnya aku jadikan khalifah di atas muka bumi ini. Lagi satu tadi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menyembah aku, untuk menjadi hamba-hamba aku, untuk tunduk dan patuh kepada aku. Sebab itu juga tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang manggil kita hamba Allah lah, kamu ni hamba Allah lah, marah ke kita? Ha? Mana nak manggil Haji Zaini ni? Haji Zaini, mereka ni hamba Allah lah, ada ke dia rasa nak nombok saya? Ha, seronok dia tu, dia panggil hamba Allah. Ha? Begitu juga orang lain. Orang yang tak nak semayang tu, langsung tak semayang, tapi kita panggil dia hamba Allah, marah ke tak? Tak marah dia, walaupun dia memang tak semayang. Lebih-lebih lagi tuan-tuan dan perempuan, memang jenis mayang. Memang seronok jadi hamba Allah. Orang yang tak pernah semayang tu pun, kalau kita panggil dia hamba Allah, tak marah dia. Seronok dia, sejuk hatinya. Ha, kalau dekat kedai kopi, apa rupanya? Ha, dia belanjanya kita minum kopi. Pasal dia memang setuju untuk menjadi hamba Allah. Allah pun memang jadikan dia sebagai hambanya. Ha, jadi berkait rapat, bersyarikat antara kehendak Allah dengan ha, dengan fitrah manusia. Serupa je. Manusia setuju untuk menjadi hamba Allah walaupun dia tak pernah menyembah Allah, dan Allah pun memang jadikan dia untuk menjadi hambanya, ya. Tapi kalau saya kata mikir ni hamba dunia lah, apa macam? Ha, Tuan Jizai ni mikir ni hamba dunia macam? Udang-udang genggam nombor dan nombor katanya. Pasal apa? Pasal fitrah manusia tak suka jadi hamba dunia. Ya. Lebih-lebih lagi kalau kata mikir ni hamba isteri lah macam Tuan Jaya Nafiah. Ha, mikir ni hamba isteri lah macam nampak mau, ya. Ha, memang mau, memang nampak betul pun. Ha, walaupun kadang-kadang
memang ye. Ha. Bukan dia tuan jangan fikir ni orang lain. Memang ye. Ya. Memang perangainya macam jadi hamba isteri, queen control. Ha. Udah pakai siap baju Melayu. Nak pergi ke surau, nak dengar Haji Ibrahim ajar. Tiba-tiba kata isterinya, bang, tak usahlah pergi mendesak malam ni. Janganlah pergi ke surau malam ni, mau kita pergi pasal malam. Tukar uniform. Ha, buka baju Melayu, buka kain ya. Ha, pakai seluruh. Pergi ke pasar malam. Sini ada pasar malam tak? Ada ya. Ha, pergi pasar malam. Langsung tak jadi pergi ke surau. Ha, orang kopi tu pun ada katakan dia tu hamba isteri, marah benar. Demo di belakang tu, mikir ni hamba pasu bunga, lah. Marah ke tak? Mikir ni hamba pasu bunga, marah tak? Berapa orang belakang tu? Ha, marah. Walaupun kadang-kadang sememangnya, ha, lisanul halnya, perbuatannya, sikapnya seolah-olah dia memang-memang menjadi hamba, hamba pasu bunga. Ya, orang tengah azan dia nahin lagi nyucur bunga dia. Orang dah azan tu. Ha, ya. Orang kopi tu pun kalau dikatakan hamba pasu bunga, marah benar dia. Lebih-lebih apa sajalah hamba-hamba lain daripada hamba Allah dia marah. Kerana itu memang fitrah manusia. Ha, tapi Allah tu tak perlu kepada manusia. Itu sebabnya Allah tu maha kaya. Ha, bukan makna Allah tu sunyi aku nak buat dah orang dalam dunia ni supaya aku ada kawan. Tak sunyi aku seorang, kata Allah. Tak ada ya. Bukan kerana Allah sunyi. Kerana Allah kita nak, Allah hendakkan kita beribadah kepadanya. Yang kedua, Allah hendakkan kita itu menjadi dutanya. Jadi pentadbir alam ini. Itu dia kata khalifah. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Ha, dia ngabur kepada malaikat. Ha? Sedangkan sebelum itu malaikat sudah ada. Dia ngabur, aku nak menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Ha. Terbeliak malaikat dengarnya. Heran dia. Qalu ataj'alu fiha man yufsiru fiha wa yasfiku dima'. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah. Ya. Berkata mereka, mengapa kamu nak jadikan di atas muka bumi ini? Ha, ya, makhluk-makhluk yang suka menumpahkan darah. Sedangkan kami, apa kerja kami? Sentiasa bertasbih kepada kamu. Sentiasa memuji-muji kamu. Apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tak tahu. Kata Allah ngabur pada malaikat. Ha, maka Allah jadikanlah khalifah di atas muka bumi ni. Siapa namanya? Siapa namanya? Adam. Itu mula-mula terciptanya manusia. Apa kerja kita? Mentadbir alam ini. Itu kerja khalifah. Kerja kita ni mentadbir alam ini. Mentadbir bumi, mentadbir pokok, mentadbir mah perak, mentadbir apa? Khazanah negara, mentadbir apa sajalah. Khazanah-khazanah dalam bumi dan binatang-binatang semua manusia yang mentadbirkannya. Sebab itu Allah bagikan manusia ni akal fikiran. Kerana manusia ni mulia. Lebih mulia daripada makhluk-makhluk lain. Allah bagi manusia ni akal. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat. Kata Allah ya. Sesungguhnya kami tidak memuliakan anak Adam. Ha, kita ni lah manusia ni. Allah muliakan. Ha, itu sebab kita yang lebih mulia. Kita ada rumah. Ha? Gajah ada rumah. Ular ada rumah. Rimau ada rumah. Tak ada, kita ada rumah sampai tinggi, sampai tingkat atas tinggi. Ha, sampai flat pun ada. Ha, itu dah. Allah jadikan kita tu akal. Dengan akal lah kita boleh mencipta alat-alat untuk membantu kehidupan kita. Ha? Mulia tak? Ha, mulia. Mana mulia? Manusia ke rimau? Mana kuat? Manusia ke rimau? Rimau kuat, tapi manusia boleh tak menjinakkan rimau? Kenapa? Pasal manusia ada. Siapa kuat? Manusia ke gajah? Ha, gajah. Tapi boleh tak manusia menjinakkan gajah? Boleh tak gajah tu disuruh oleh manusia melakukan kerja-kerja berat? Boleh. Nampak tu? Pasal apa manusia boleh buat? Pasal manusia Allah bagi akal.
Ha, dengan akal manusia boleh buat perkara-perkara. Burung tengah terobang boleh ditangkap di manusia. Ikan dalam sungai, dalam laut tu boleh ditangkap di manusia. Ha. Lain mana boleh? Beruang tu kalau nampak baru dia boleh nangkap ikan. Kalau dah dalam laut tak dapatnya. Ha, ya. Tapi manusia di lautan yang dalam boleh ditangkapnya. Ikan ikan paus tu besar mana? Besar mana ikan paus tu? Besar surau ni lebih. Tapi boleh dah tangkap manusia? Boleh. Kenapa? Manusia ada ada akal. Boleh berfikir. Ha, wa razaqnahum minat tayyibat, dan diberi mereka rezeki yang baik-baik. Mana bagus rezeki? Manusia ke gajah? Manusia ke rimau? Manusia ke jin? Nampak? Jin apa rezekinya? Tulang aja itu rezeki jin. Manusia nasi aja ada berapa? Ha? Ya Allah, ada berapa jenis nasi yang makan di manusia? Ha? Nasi minyak, nasi dagang, nasi ayam, nasi paprik, nasi pataya, nasi apa lagi? Ha, nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng banyak kan? Nasi goreng kampung, nasi goreng Cina, ha, nasi goreng pataya, nasi goreng paprik, nasi goreng apa lagi? Ha, nasi goreng USA, ha, nasi goreng lakna dan sebagainya. Ha, itu baru nasi. Belum cerita roti. Cuba tengok kedai mamak tu. Kadang-kadang ditulis itu ada 85 jenis roti. Ha, macam-macam. Tak terbilang dia kata. Ha, itu semua manusia. Kenapa? Manusia tu ada otak untuk memikirkan makanan yang baik-baik. Ha. Dan Allah utamakan manusia daripada makhluk-makhluk yang lain. Ha, itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Ha, jadi, Allah bukan macam manusia. Allah banyak keperluannya. Ndakkan alat, ndakkan udara, ndakkan cahaya, ndakkan makan, ndakkan minum. Tapi Allah tak perlu apa-apa. Ha, ya. Allahus Samad. Allah lah tempat pergantungan semua makhluk. Apa saja makhluk semua bergantung kepada Allah. Paling kurangnya untuk menjadikannya. Ha, macam matahari tu, dia perlukan Allah untuk menjadikannya. Bulan tu, dia perlukan Allah untuk menjadikannya. Tapi Allah perlukan siapa untuk menjadikannya? Tak perlu kepada sesiapa untuk menjadikannya. Okey. Ha, kalau tak faham juga sajalah ya. Dan tiada berhajat kepada sesuatu sama ada pada perbuatannya atau hukumnya atau hukuman Allah tu. Dia tak ada mengambil faedah. Kita semayang tadi Allah dapat apa? Tak dapat apa-apa. Kita puasa Ramadan esok, Allah dapat apa? Tak dapat apa-apa. Kembali kepada makhluk yang melakukan ibadah kepada Allah. Ha, di bulan Ramadan esok sikit kau punya banyak fadilatnya. Ya? Ha, dalam satu hadis saja Allah Rasulullah sebut 5 fadilat orang yang puasa. Naumu saimi ibadatun, yang pertama. Wa samtuhu tasbihun, ini yang kedua. Yang ketiga, wa amaluhu mudha'afun. Yang keempat, wa du'a'uhu mustajabun. Yang kelima, wa zambuhu maghfirun. Itu satu hadis saja. Belum cerita hadis lain dong. Ya? Tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadat. Dia tidur tau, menengkok. Oh, 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 menengkok. Ha, berbuih-buih ayu dia basinya keluar. Kira beribadat tu. Kira macam dia baca Quran, macam dia wirid, macam dia zikir, macam dia tasbih, macam dia selawat. Padahal tak ada pun, tidur menengkok. Kong, kong, kong. Ha, macam orang beribadat. Hebat tak? Sebab itu kita kena menunggu-nunggu kedatangan Ramadan ini dengan penuh minat, dengan penuh ceria, dengan penuh bersungguh-sungguh. Ha, ya? Kerana di bulan Ramadan itu banyak benda fadilatnya. Tidur pun dapat pahala. Ada ke jaga dapat dapat naik gaji? Kalau dia tidur, dia kerja jaga, dia tidur dapat ke naik gajinya? Ha, kalau jumpa dia majikan dia tengah tidur macam, besok naik gaji. Ha, ada apa tu? Ha, apa kata majikan? Esok buang kerja, kata jangan datang lagi, tak payahlah kena ya. Tapi ni tidur pun dapat pahala. Ha, okay. Ha, jadi sebab itu kita kena menunggu-nunggu, looking forward towards the coming of Ramadan. Ha, macam orang menunggu kedatangan tunangnya.
Macam orang berjanji nak nunggu tunang pukul 10. Pukul apa dia nunggu dah? Pukul apa nunggu dah? Ha, pukul 8 dah dia nunggu. Dah ada pengalaman tu tak? Ha. Pukul 8 dah nunggu. Nampak? Ha. Tapi kalau janji nunggu isteri pukul 10, pukul apa datang? Ha? Pukul 1, oh, itu lambat betul tu. Pukul 1 pukul datang. Eh? Ha, ini macam itulah kita menunggu kedatangan Ramadan. Macam menunggu kedatangan tunang kita. Ha, yeah. Kerana banyak benda ganjarannya, fadilatnya. Sahabat dulu bila datang Ramadan tu, belum datang Ramadan, dia dah bersungguh-sungguh, bersedia, ready. Yeah? Ha, seronok-seronok, berceria tu untuk datangan Ramadan. Dan bila Ramadan dah nak habis, mereka menangis. Yeah? Kerana apa? Kerana segala penuhi keutamaan-keutamaan bulan Ramadan tu akan hilang. Dah tak ada lagi. Ha, tak ada apa lagi. Ha, jadi sebab itu mereka tu menangis. Kerana tak ada fadilat lagi. Di bulan Ramadan kita adakan tazkirah tiap malam ni. Tahu? Kalau datang dari rumah tu dengan tujuan untuk menuntut ilmu, selangkah kita berjalan tu, Allah bagi pahala setahun ibadah. Tak, okay, tak ada. Eh? Selangkah setahun, selangkah setahun, selangkah setahun. Daripada rumah Tuan Haji Zaini kemari ni berapa langkah? Ha, berapa langkah agaknya? Ha, yeah? Kalau nak kira malam ni kita balik jalan kaki, bilang langkah. Ha. Tengok berapa langkah dari sini ke rumah tu. Ha, itu dia. Yang lagi jauh ada tak orang lagi jauh daripada rumah Tuan Haji? Ada lagi ya? Ha, okay, bilang kira langkah. Yang boleh dekat cikgu tu dah bilang dari sini ke rumah cikgu ni. Berapa langkah? Ha, yeah. Ha, itu pun korang-korang 100 langkah tu tau. Daripada rumah cikgu tu kemari ada tak 100 langkah? Ada. Udah 100 tahun punya ibadah. Ya. Yeah. Ha. Jadi itulah dia fadilat bulan Ramadan ni. Banyak benar. Sekali dia sujud, dapat pahala 1,700. Sekali sujud 1,700 tau. Ha. Kalau main subuh, berapa pahala dapat? Sekali sujud 1,700. Kalau semayang subuh, berapa kali sujud? Ha? Dua kali? Ha, kalau dua kali, tak betul lah semayang. Ha, empat kali sujud. Empat kali 1,700 berapa? Ya Allah, udah kita ngira kata matematik MC dapat berapa? Berapa? 6,800 pahalanya. Hebatnya Ramadan. Ya? Buat sikit, dapat banyak. Ha, nyaga goreng pisang untung 3 juta sehari. Ha, lebih kurang lah itu apa nama dia punya ibarat. Ha, itu dia. Ha, ngapa ke situ pula ada nanti? Kita bukan cerita pasal Ramadan, cerita qiyamuhu min nafsin tadi. Ha, terkaya, tiada berhajat sesuatu sama ada pada perbuatannya atau hukum. Ha, ini ni. Kita beribadat tadi, kembali pahalanya kepada siapa? Kepada kita. Macam puasa tadi, tak habis cerita puasa tadi. Lima fadilat orang puasa ni. Yang pertama, tidurnya jadi ibadah. Yang kedua, diamnya macam orang bertasbih. Wasamtuhu tasbihun. Ha, diamnya macam orang bertasbih. Macam nyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi dia diam, tak buat apa. Dia tengok dinding ni. Tengok dinding. Ha, tapi jangan ada dinding tu gambar Marilyn Monroe ke. Ha, itu dapat dosa. Ha. Ha, dinding kosong. Sedangkan kita sebut subhanallah tadi 33 kali tu, sekali sebut aja pahalanya memenuhi langit dan bumi, tahu. Ha, penuh langit dan bumi ni pahala menyebut subhanallah walaupun sekali aja. Ha, eh. Itu bukan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tak payah sebut. Diam aja macam orang bertasbih, macam orang menyebut subhanallah. Lebih lagi kalau dia mau beribadat, wa amaluhu mudha'afun, dan amalannya diganda-gandakan lagi pahalanya. Ya, macam mana gandanya? Ada hadis kursi Rasulullah bersabda, kullu hasanatin bi 20 amsalha ila 700 dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi, kata Nabi. Ini hadis kursi ni, ya. Ini mesejnya dari Allah, tapi susun katanya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis qudsi. Mesejnya dari Allah. Ha, tapi teksnya dari Nabi Muhammad. Apa artinya? Setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Ku, kata Allah, ya, akan Ku balas dari 10 hingga kepada 700 kali ganda.
sekurang-kurangnya. Dhifin tu dia sekurang-kurangnya. Nah, eh, paling koman 10 hingga 700 kali ganda sekurang-kurang. Illa siyam, melainkan puasa. Ha, puasa bukan 10, bukan 20, bukan 700, bukan. Ha, ya. Fa innahu li, sesungguhnya puasa tu aku punya, kata Allah. Wa ana ajzi, wa ana ajzi bi, dan akulah yang menentukan berapa banyak ganjarannya aku nak bagi kepada mereka yang berpuasa. Ha, banyak benar apa namanya? Ha, pahala yang Allah nak bagi bagi orang yang puasa. Wa ana ajzi bi, akulah menentukan berapa banyak yang aku nak bagi. Maknanya bukan 700 tu, lebih daripada tu. Sedangkan Allah itu dia punya berbandaran tidak terhingga banyak. Wallahu wasi'un alim. Allah itu perbendaharaannya amat luas dan Allah Maha mengetahui. Ha, ya. Itu dia. Itu baru yang ketiga tu. Wa amaluhu mudha'afun. Wa du'a'uhu mustajabun. Dan doanya dimustajabkan. Sebab itu di bulan Ramadan banyaklah berdoa. Lebih-lebih lagi ketika kita bangun malam nak sahur tu, ya, buatlah dua rakaat tahajud, apa salahnya? Kalau ada masa lagi, buatlah sembahyang taubat. Ada masa lagi, buatlah sembahyang hajat. Ada masa lagi, buatlah sembahyang tasbih, ya. Ha, jadi banyak apa namanya? Ha, diampunkan apa namanya? Doa kita tu dimakbulkan oleh Allah Taala. Dan memang Rasulullah hajur pun apa doa nak dibaca di bulan Ramadan. Apa doanya? Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau seorang, kalau ramai, kalau jadi imam, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, tadi anni ni tukar je kepada anna, ya. Ya Allah, engkau adalah pengampun yang maha mulia, yang paling mulia kamulah. Dan kamu suka benar mengampunkan dosa-dosa hamba-hamba kamu. Tuhibbul afwa, kamu seronok benar mengampunkan dosa. Hati kalau dah kamu seronok benar, apa minta kita? Sudah kamu seronok benar mengampunkan dosa hamba kamu, apa kita minta? Ampunkanlah dosa aku. Fa'fu anni, maka ampunkanlah aku. Sudah kamu seronok benar. Okay, aku pun seronok diampunkan dosa. Ha, jadi banyaklah kita berdoa di bulan Ramadan. Rasulullah hajur tu di bulan Ramadan kamu baca ini, kata. Boleh tak kita baca doa itu lain daripada Ramadan? Boleh. Boleh, ya. Tak salah. Lagi apa? Last sekali, yang kelima. Wa zambuhu maghfirun. Dosa-dosanya diampunkan. Siapa tak nak angkat tangan? Siapa tak nak dosa diampun, angkat tangan. Angkatlah, ayah tak nak. Tak kau belakang, angkat. Ha. Ha. Ngapa nak? Ngapa nak? Sebab kita memang banyak dosa. Yang cakap ni lagi nombor satu banyak dosa, eh? Adik orang tak dosa ni, saya nak tengok benar mana korpen, eh? Nak angkat gambar ni kamera tu. Ha, jadi dosa tu diampunkan. Ini yang kita minta dengan Allah ni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, eh? Ha. Okey, itu fadilat Ramadan. Jadi, kembali kepada siapa? Kembali kepada kita yang berpuasa di bulan Ramadan tu. Allah dapat apa? Allah tak dapat apa-apa. Eh? Lantaklah semua manusia ni beriman kepada Allah. Semua manusia ni taat kepada Allah. Semua manusia ni beramal soleh. Allah bertambah ke apa namanya, martabatnya. Allah bertambah ke darjatnya. Allah bertambah mulia ke? Tidak. Dia macam itu, dia memang sudah sedia mulia. Ha, Allah tu memang mulia. Lantaklah semua orang beriman. Ha, George Bush beriman. Hari ini saya baca dalam Facebook, kata dia George Bush sudah masuk Islam. Ya, kita entah. Saya baca dalam Facebook. Ada jumpa tak? Siapa ada jumpa? Tak ada orang jumpa? Siapa kawan dia ni? Ha, ya? Friend komen ni siapa? Ha, tak ada masuknya berita itu, ya? George Bush dah masuk Islam katanya, tapi saya tak percaya lagi tu. Ha, baru dalam Facebook ada gambar belum tu pakai sorban. Ada gambar yang pakai sorban tu, ada hari ni punya apa Facebook tau. Ha, ngatakan George Bush sudah masuk Islam. Ha,
Tapi tak ada keluar dalam berita mana-mana pun. Artinya berita itu palsu lah tu, ya. Setakat ini palsu lagi. Belum ada kenyataan mana-mana pun. Ya. Kalau lah betul-betul Joshua tu masuk Islam, Allah bertambah ke darjatnya, bertambah ke kemuliaannya. Allah tetap mulia, Allah tetap sempurna, Allah tetap tetap agung, Allah tetap apa lagi? Kaya, Allah tetap segala-galanya sempurna. Dia tidak bertambah. Begitu juga kalau pakai semua-semua kapio belaka, kita ni kapio belaka, Allah jatuh standard kan? Tak, dia mesti tetap macam itu saja. Apa nama keadaan Allah Taala itu tetap sempurna. Penglihatannya sempurna, kekuasaannya sempurna, ya, kerajaannya sempurna. Ya, jawatan, tak ada jawatan pun Allah bukan perlu punya jawatan, ya. Tapi kalau ada pun jawatan sempurnalah tu, ya. Kalau ada, tapi Allah ada kita boleh kata jawatan. Kalau jawatan tu kata dia dikira macam tugas. Allah bukan ada tugas. Allah boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Fa'alul lima yuri. Allah melaksanakan apa saja yang dia kehendaki. Tapi untuk kepahaman kita bolehlah. Jawatan Allah tu sempurna. Untuk kepahaman kita aja. Sebenarnya Allah tak perlu pada apa-apa jawatan. Yang perlu pada jawatan apa? Kita nak jadi pemimpin. Baru-baru ni kan ada yang dah dilantik jadi pemimpin. Ada yang sudah tertinggal, ada yang tidak dilantik. Itu lumrah kehidupan itu. Kita dalam jemaah ni mahu betul pun. Terimalah keputusan yang sudah ditentukan oleh ahli-ahli. Itu dia. Kemudian sama ada perbuatannya atau hukumannya, tetapi Tuhan menjadikan tiap-tiap suatu itu dan mengadakan undang-undang semuanya untuk faedah. Untuk faedah siapa? Untuk faedah manusia, ya. Apa saja yang Allah jadikan di atas muka bumi ni semua untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Dialah yang menjadikan apa saja untuk kamu. Apa saja yang ada di muka bumi ni Allah jadikan untuk siapa? Untuk manusia. Allah jadikan binatang untuk manusia. Allah jadikan tumbuh-tumbuhan untuk manusia. Allah jadikan hujan untuk manusia. Allah jadikan emas untuk manusia. Allah jadikan perak untuk manusia. Allah jadikan matahari untuk manusia. Allah jadikan bintang untuk manusia. Allah jadikan bulan untuk manusia. Apa saja, semua untuk manusia. Untuk kita. Huwallazi khalaqalakum, dialah menjadikan untuk kamu. Ma fil ardi jami'a, apa saja yang ada di atas muka bumi ini semua untuk manusia. Allah tak ada ambil faedah. Allah tak perlukan matahari, Allah tak perlukan bulan, Allah tak perlukan udara, Allah tak perlukan air, Allah tak perlukan apa saja, tak perlu apa-apa, ya. Tetapi Tuhan menjadikan sesuatu dan mengadakan undang-undang semuanya untuk faedah dan maslahah yang kembali kepada sekalian makhluk. Dan ia menjadikan semata-mata kerana kelebihannya dan belas kasihannya, bukan sekali-kali kerana berhajat kepada faedah. Allah tak mahu apa-apa faedah. Allah tempat pergantungan. Allah tak dapat apa-apa. Kita semua bergantung kepada Allah Ta'ala. Allah tak memerlukan apa-apa. Maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat atas taat hambanya. Dia tak ada dapat apa-apa. Tak ada mengambil manfaat. Kita taat macam mana pun. Sumbanglah harta kita. Satu dunia ni kita sumbang harta kita. Tak ada pula Allah tu bertambah kaya dah. Jadi kedekutlah semua. Kedekut saja semua. Allah bertambah miskin kan? Tidak. Allah tetap kaya. Allah tetap sempurna. Dan tidak sekali-kali menjadikan mudarat kepadanya oleh sebab maksiat hambanya. Kemudaratan tu kembali kepada siapa? Kepada makhluk. Semua manusia ni tak ada ikut perintah Allah, semuanya berzina dia, macam ayam kambing tu berzina. Apa jadi? Siapa yang dapat mudarat? Siapa yang dapat bahaya? Manusialah. Oleh kerana berlaku perzinaan yang berleluasa sekarang ni, ada dak penyakit-penyakit yang menimpa manusia?
Apa penyakitnya? AIDS. Sudah ada sakit AIDS. Yang kena siapa? Allah kena. Tak ada. Yang kena siapa? Manusia. Kerana tak mau ikut perintah Allah. Mudaratnya kembali kepada manusia. Ha, ya. Dulu-dulu masa kita berbudak tu ada ke dengar perkataan AIDS ni? Tak ada. Ha, yang ada zaman kita berbudak tu apa? Yang ada apa? Syphilis ada, gonorrhea ada, ya. Ha, itu aja dua tu, syphilis gonorrhea, syphilis gonorrhea, syphilis gonorrhea. Ya. Itulah yang penyakit untuk mereka-mereka yang melakukan seks bebas zaman itu. Tapi kini orang tak sebut syphilis gonorrhea dah. Seolah-olah syphilis dan gonorrhea tu bukan penyakit bahaya. Kerana ada lagi yang lebih berbahaya daripada syphilis dan gonorrhea. Apa dia? Iaitu AIDS. Tak ada ubat sampai sekarang ni. AIDS tak ada ubat. Ha, penyebab tahu. Iaitu disebabkan oleh kuman HIV. Virus HIV. Ha, dia menyebabkan AIDS. Tapi ubat tak ada. Ha, dia hanya boleh kontrol saja HIV tu. Supaya dia tidak merebak. Itu boleh kontrol saja. Tapi ubatnya masih tak ada. Ha, mana tahu tuan-tuan buat selidik kaji. Kerana tiap penyakit yang Allah datangkan tu ada ubatnya. Sekarang ni belum jumpa lagi. Ha, tuan-tuan, mana doktor-doktor tu bolehlah buat kajian. Mana tahu kan? Takut berjaya mereka mencipta ubat yang boleh menyembuhkan penyakit AIDS. Jadi kaya raya lah. Mana tahu kan? Buatlah eksperimen. Dahan lansat tu ke? Mana tahu kan? Lagi? Tongkat ahli ke? Lagi apa? Apa lagi? Buatlah pokok nangka ke? Try-try lah, mana tahu. Bagi eksperimen kepada orang penyakit AIDS. Jadi kaya dia kalau dapat ubat tu. Dalam hadis Nabi, tiap-tiap penyakit yang Allah datangkan, Allah datangkan penyembuhnya ada ubat. Kecuali mati, tak ada ubat. Kecuali tua, tak ada ubat. Lain semua ada ubat. Cuma sekarang ni belum dijumpai ubatnya. Lagi satu ubat yang tak ada orang jumpa sampai sekarang ni, ubat apa? Ubat sakit selesema, common cold. Sampai sekarang dah beribu tahun, tak ada lagi orang jumpa ubat yang benar-benar boleh menyembuhkan penyakit selesema. Yang kita makan Panadol itu bukan ubat. Itu pelali namanya, bukannya ubat. Dia melali kita. Dia bukan jadi ubat. Ubat belum ada lagi. Sampai sekarang doktor-doktor tak boleh cari. Selain itu ada belaka ubatnya. Semua ada ubat. Cuma belum dijumpai aja. AIDS belum lagi dijumpai ubatnya. Mangsanya dah banyak. Dan kebanyakan mangsanya tu apa? Orang Islam, orang Melayu yang beragama Islam. Kenapa? Kesalahan tu daripada kita sendiri. Maka akibatnya kitalah yang menanggungnya, ya. Allah dapat apa? Tak dapat apa-apa. Mudarat pun dia tak kena, faedah pun dia tidak menerimanya. Kembali kepada makhluk yang menjadi yang dijadikan oleh Allah Taala. Maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat atas taat hamba-Nya dan tidak sekali-kali menjadi kemudarat kepadanya oleh sebab maksiat hamba-Nya, hanya senya disuruh, diperintah, ditegah makhluk itu, iaitu bagi perkara yang kembali faedahnya kepada makhluk jua. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, man amila soliha fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. Man amila solihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. Surah Fusilat, Surah Fusilat ayat 46. Apa artinya? Barang siapa berbuat amal yang soleh, maka pahalanya itu kepada dirinya jua. Dan barang siapa berbuat jahat, maka balasannya ataupun seksanya itu apa? Tertanggung ke atas dirinya jua. Kamu buat maksiat, kamulah tanggung. Kamu buat kebaikan, kamulah dapat faedahnya, ya. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, Allah lengkapkan agama kita ni. Itu sebab ada 5 hukum dalam hidup kita ni. Ada hukum wajib, ada hukum haram, ada hukum sunat, ada hukum makruh, ada hukum harus. Untuk siapa tu? Faedah kepada siapa? Kepada kita lah.
Ha, ada hukum wajib, menuntut ilmu tu wajib. Ya. Kalau kita buat yang wajib tu, jadilah kita orang yang alim. Orang alim ada tak beza dengan orang tak alim? Ha, ya. Ha. Sehingga Allah iktiraf kalau dia alim ramai-ramai jadi ulama. Ya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, kata Allah. Sesungguhnya yang takutkan Allah itu ialah daripada hamba-hamba aku yang alim, yang banyak ilmu. Dialah yang takutkan Allah Taala. Ha, itu faedahnya. Ya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, kata Allah ya. Diangkat. Diangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Yarfa'illahu allazina minkum. Ya, Allah angkat darjat orang-orang yang beriman dari kalangan kamu. Ya, wallazina utul mil wa utul ilma darajat, dan juga mereka yang Allah bagi ilmu dengan beberapa darjat. Antara orang alim dengan orang jahil ada beberapa darjat bezanya. Kata di Ibnu Abbas bezanya 700 kali ganda. Tingkat orang alim tu dengan orang jahil tu 700, 1 2 3 sampai 700. Antara satu dengan satu tu jarak langit dan bumi, itu dia darjat. Ya, 700 kali pangkat naik orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Ya. Ha, jadi nak jadi orang jahil ke nak jadi orang alim? Alim. Nak jadi orang alim tu lah. Belajarlah. Itu dah wajib jadi menuntut ilmu tu ya. Ha, supaya dia jadi alim. Ha, supaya dia tahu apa yang dia buat, supaya dia beribadat mengikut kehendak Allah dan Rasul. Ha, nak ada ilmu lah. Ha, itu kata Nabi itu, siapa hendakkan dunia maka dia mesti ada ilmu. Siapa hendakkan akhirat, dia juga boleh dapat dengan ada ilmu. Siapa hendakkan dunia dan akhirat, juga dengan ilmu. Kedua-dua saja dengan ilmu. Ya. Itu beza antara orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Ya. Ha, lagipun, ilmu itu lagi dibelanja, lagi bertambah. Lagi dibelanja, lagi bertambah. Lagi dia belanja, lagi dia ha, dia banyak. Ya, itu ilmu. Duit, duit kalau kita belanja kan macam habis bawa RM100 ke market kan macam ha? Dapat udang galah 2 kilo di Cina tu ha. Okay, udang galah baru 2 kilo RM50 ha, ya? Beli 2 kilo duit bawa RM100 macam habis lah ha, itu duit ilmu lagi dibelanjakan lagi dia bertambah, lagi dia belanja lagi dia bertambah ha, itu kata Sayyidina Ali tu tau. Ha, dia bertanya, Rasulullah bagi tahu. Ya, Rasulullah bagi tahu kepada sahabat. Ya, aku ni madi, aku ni perbendaharaan ilmu, kata Nabi. Ana madinatul ilmi. Aku ni perbendaharaan ilmu. Wa aliyum babuha. Dan Ali itu adalah pintunya, kata. Kalau kamu hendak menyelam ilmu dari aku, kamu mesti melalui Ali dulu. Ha, ya. Jadi dia dengar dia orang Khawarij. Orang Khawarij ni orang yang menentang Syiah ni. Ha, orang Khawarij ni yang keluar daripada kebenaran. Ha, kata orang Khawarij, kami akan test Ali ni. Betul ke dia ni banyak ilmu ni? Ha, jadi seorang datang, seorang datang. Sari seorang, sari seorang, sari seorang. Bertanya kepada Ali, apa kelebihan ilmu dibandingkan dengan harta? Itu dia antara tadi. Ilmu, kalau kamu belanjakan, dia bertambah banyak. Harta, bila kamu belanjakan, dia bertambah kurang. Lagi, ilmu adalah pusaka waris daripada nabi-nabi, dan harta adalah waris daripada Qarun. Nak waris mana? Nak pusaka Qarun ke nak pusaka Nabi? Ha, nak pusaka Nabi. Ada lagi, datang lagi seorang, esok datang lagi. Nah, apa beza, apa lebih antara ilmu dengan harta? Kata Nabi, kata di Ali, ha, ilmu mendatangkan sahabat dan kawan, tapi harta mendatangkan permusuhan. Ha, mendatangkan permusuhan dan hasad dengki. Ha. Kemudian apa lagi? Datang esok tu datang lagi. Ya, apa dia? Ha, beza antara ilmu dengan harta. Ha, apa kata Ali? Ilmu menjaga kamu. Harta kamu yang menjaganya. 10 hari tiap-tiap hari tu begitu datang Khawarij tu. Ha, ini dia beza antara ilmu dengan harta. Jadi semua tu untung kepada siapa? Kepada kita. Allah tak dapat apa-apa ya. Ha, itu sebab kata Nabi, kata Allah tadi, man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha.
Artinya barang siapa berbuat amal yang soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang mengikut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata-kata yang lain, amal soleh itu diikut cara Islam. Sebab itu Allah dah lengkap dengan Islam. Jadi apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Ya, buang kuku cara Islam, menguap cara Islam, berosin cara Islam, mamam cara Islam, start tokoh cara Islam. Apa saja kena ikut cara Islam. Karena Islam ni sudah apa? Sudah lengkap. Mana tahu Islam ni lengkap? Mana tahu Islam sudah lengkap? Allah dah kabur. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu